selamat sore Trekker. Salam Rara Treks dulu, Monik. Gini, okay. Salam Rara Treks. Oke. Okay. Ini minggu yang ketiga di bulan September. Di bulan September. Minggu ketiga. Monik sudah hitungannya sudah salah ini. Kita di mana nih Monik? Keren banget tempatnya. Kita sekarang ada di salah satu ikonnya Sulawesi Selatannya. Di mana itu? Di Kabupaten Donggala. Oke, Trekkers. Nah, jadi sore ini kita akan menemani Trekker selama 1 jam setengah. Kita ada di objek wisata nih. Betul sekali. Kita boleh katakan ini sebagai objek wisata karena ternyata masyarakat Donggala menjadikannya sebagai tempat untuk mengisi waktu di sore hari yang pertama. Kemudian bisa mencari kuliner juga di sini, boleh. Bisa foto-foto, bisa selfie ria, kumpul dengan teman-teman, pacar, kerabat, keluarga, semuanya bisa di sini. Ini lagi hari Minggu, saatnya kita untuk santai. Kalo kita santai. Biasanya ada di dalam studio. Betul. Nah, kita mau jalan-jalan, mau eksplor Kota Palu. Betul. Jadi untuk sore ini kita berdua ceritanya nih mau mau apa? Keliling-keliling sebentar di sini. Mungkin kita opening di sini. Sebentar kita di segmen kedua pindah, segmen ketiga pindah, segmen keempat. Nah, di belakang sana terletak tulisan Donggala Kota Wisata. Jadi Donggala bukan hanya kota wisata, kota antik dan kota sejarah. Dan juga dulunya ini sebagai kalau orang bilang kenal Sulawesi Tengah itu kalau Palu belum ya. Iya, dulu Donggala serius. Donggala yang selalu dikenal. Palu. Kemudian sempat juga sih yang menjadi ikon juga sempat dikatakan Poso juga sempat. Kemudian Palu yang sekarang sudah mulai hits kembali. Oke, dan sekarang kita ada di Anjungan Gonenggati Donggala. Oke, ini. Anjungan Gonenggati. Betul. Kalau di Palu kan Anjungan Nusantara. Oke. Kalau di sini Gonenggati namanya. Oke nih Rizky Monika. Jadi selama 1 jam setengah kita akan menemani Trekkers yang ada di rumah dengan 5 informasi tentang track apa tentang Radar Treks nih. Tuh? Yang pertama kita punya soundtrack film. Betul. Yang kedua kita punya trailer film. Yang ketiga kita punya Radar Hits. Betul. Yang keempat kita punya chart atau tangga lagu dan yang kelima kita punya For Your Information. Oke nih Rizky Monika. Seperti biasa di Radar Treks kita tidak terlepas dari bintang tamu dan tema. Betul. Namun kalau kali ini kita hanya bahas tema saja dulu nih. Kita apa punya tuh? Tema ini lagu-lagu yang buat have fun atau yang bikin kita bahagia. Ceria. Mood buster gitu. Bahagia. Wah itu. Semangat. Kita berdua sekali bahagia terus. Awas kena saya. Oke, kita masuk ke lagu yang pertama nih Rizky Monika dengan judul Semangat Baru. Semangat Baru. Tahu lagunya siapa? Tahu dong. Lagunya siapa? Coba. Oke, satu. Lala Carmela. Oke. Oke. Berisen Loco. Betul sekali. Jadi ternyata mereka berempat nih Rizky Monika. Kalau kita mau kulik tentang lagu Semangat Baru ini, sebenarnya ada yang membuat perbedaan kemudian menjadi satu. Apa tuh? Selain mereka berempat memang berbeda dari genre musiknya. Kalau Elo dan Lala kan kita melihat ini bergenre musik pop. Pop. Kemudian Ipang ini dia lebih ke rock. Rock. Kemudian Bari yang dari Senlok ini sebenarnya dia lebih ke rapper. Rap. Hey. Oke. Okay. Bukan itu. Oke, okay, nah kalau kita melihat sendiri lagu Semangat Baru ini Rizky Monika, ini dirilis pada tahun 2010. Betul, lebih tepatnya menjelang Natal dan Tahun Baru. Jadi inilah sekitar filosofinya. Kenapa sih judulnya sampai Semangat Baru? Karena ternyata memberikan informasi kepada pendengar setianya, bagaimana kita untuk memulai semangat baru, kehidupan baru. Nah di Natal dan Tahun Baru, iya, itu betul. Momen yang tepat. Dan begitu. Juga kalau kita dengar dari lagu-lagunya itu, kayak lagi lesu-lesu. Ayo semangat. Ayo kita buka semangat baru. Oke, kita lihat dulu nih video klipnya Rizky Monika. Ini dia. Oke, keren banget nah Rizky Monika. Jadi konsep video klip ini dibuat seperti di karnaval, kemudian banyak teman-teman. Karena emang tidak bisa dipisahkan, kita mau bahagia harus dengan sahabat. Betul sekali. Dan orang-orang yang tersayang lah, nggak mesti harus dengan... Udah deh baper, udah iya, pasti baper nih Rizky Monika. Oke, kita masuk ke lagu yang kedua nih Rizky Monika. Ada lagu dari Maroon 5 yang berjudul Sugar. Apa sih Sugar? Makasih. Bukan kamu. Kalau kamu bukan Sugar, salt. Kamu kayak salt. Aduh, garam. Dong. Asin. Aku Sugar. Oke, Rizky Monika, kalau kita melihat lagu yang kedua ini lagu yang dari Maroon 5 yang berjudul Sugar. Kalau kita melihat lagu Sugar ini ternyata sempat hits. Sempat hit walaupun dia tidak sehits lagunya Let It Go yang menjadi soundtrack di film apa sih itu Frozen. Frozen betul sekali. Jadi kalau kita mau ngulik juga nih tentang lagunya Maroon 5 Sugar, ini lagu yang mengambil konsep lebih kepada kebahagiaan. Nah di sini Sugar diartikan dengan kata bukan hanya gula, tetapi apa? Sebagai hal yang manis. Oke, berarti sesuatu yang indah. Ah, sesuatu yang indah. Bahagia. Betul. Nah dari konsep video klipnya sendiri, Rizky Monika ini mengambil konsep pernikahan. Betul. Jadi mereka menjadi seperti kado atau surprise untuk orang yang menikah.
Nah begitu. Nah kalau kita melihat sempat terjadi kontroversi sih, ada yang mengatakan ini disetting, ini real atau nyata begitu. Nah ternyata memang ini ada yang real, ada yang nyata. Apa? Ada yang real, ada yang disetting. Setting. Karena memang beberapa dari video klipnya memang itu murni, memang mereka sebagai surprise yang disettingnya karena dia diketahui dengan mempelai pria. Yang menjadi surprise-nya atau yang real-nya untuk mempelai wanita. Oke, kalau begitu nanti kalau wedding-nya Rizky Monica, nanti Maroon 5 juga datang ya. Penasaran bagaimana keseruannya? Ini dia. Zootopia. Oke, keren banget kan Rizky keren. Monica. Mau ya, lagi... Lagi asik-asiknya. Kayak gini. Ya gini, kemudian Maroon 5 udah datang, sugar. Oke, kayaknya nanti kalau Rizky Monica bukan Maroon 5 yang datang. Ibo. Siapa punya teman namanya Ibo? Kayaknya Ibo. Ada Ibo di sana. Nanti Ibo yang cocok datang. Oke, Rizky Monica, kita break sejenak. Nanti di segmen kedua kita akan balik untuk menemani trackers yang ada di rumah dan kita akan explore semua Donggala. Yang ada di Anjungan Gua Negati. Betul sekali. Kita lihat dulu ini ada soundtrack film Rizky Monica dari film Zootopia. Ini penyanyinya Samina Mina Waka Waka. Ini ada Shakira dengan judul Try Everything atau Coba Semuanya. Ini dia. Ayo Monica, kita pergi.